Halo Smart Viewer, kali ini gue Yunia bakal nemenin kalian semua selama 30 menit ke depan dengan informasi-informasi yang sangat menarik tentunya dari dalam dan luar negeri yang tentunya fakta, no gosip, hanya di zoom in, ngezoom abis. Nah, kali ini gue lagi ada di Creativity Workshop, ini di Jalan Alam Segar 6, nomor 33. Nah, tempat ini dimana tempat untuk menyalurkan kreativitas kalian yang suka craft, kayak gitu-gitu, mural. Nah, ini nih adalah wadahnya. Nah, sebelum gue masuk dan kita ngobrol-ngobrol dengan ownernya, kita ada info dari Tatiana Safira yang lagi dapat kesempatan untuk mengisi soundtrack dari film terbarunya. Mau tahu seperti apa? Langsung aja, ini dia. Tatiana Safira sedang sibuk merampungkan proses penggarapan film terbarunya yang berjudul Sweet 20, remake dari film Korea Miss Granny. Selain itu, dirinya juga kebagian untuk mengisi original soundtracknya loh. Tatiana baru saja menyelesaikan soundtrack untuk film terbarunya tahun depan, yang diperkirakan tayang pada bulan Maret 2017 mendatang. Kekasih Herjunot Ali ini mengaku di film tersebut terdapat adegan ia bernyanyi, dan juga ia mengisi langsung soundtracknya. Menyanyi bukanlah hal baru untuk Tatiana, sebab ia pernah terlibat dalam serial drama musikal Stereo. Drama tersebut merupakan pengalaman pertama kalinya masuk ke dalam studio rekaman, jadi proses rekaman juga sudah pernah ia lakukan. Namun, untuk lagunya kali ini yang dibawakan beda, yaitu merupakan lagu-lagu lama. Ia juga merasa memiliki beban tersendiri karena membawakan lagu orang lain yang cukup terkenal pada masanya. Tantangannya yaitu bagaimana menyampaikan pesan atas lagu itu karena lagunya banyak yang sedih. Challenge-nya sendiri ada di penghayatannya. Tatiana dalam hal ini dilatih oleh Indra Aziz. Jadi, model sudah, aktris pun sudah. Tatiana memang tidak pernah menutup diri dari semua kesempatan yang ada. Ia mengambil prinsip never say never, serta tidak takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Ia bersyukur orang-orang terdekatnya sangat mendukung dan menyemangatinya.